sampainya di sini, kita dapati bahawa yang dikita oleh Tuan Mazrul, dapati tempat ini sebenarnya adalah tempat yang tak disangka-sangka langsung. Ini adalah permainan JOL. Sebabnya, mula-mula dia dengar bunyi aircon. Bunyi aircon dah pastilah ada orang. Dia terus pecahkan pintu. Pecahkan pintu bersama dengan pegawai MBSJ dan juga pegawai polis tadi. Bila dia tutup, pecah je pintu, aircon terus off. Jadi kononnya seolah-olah macam tak ada orang. Tapi bila dia tak sedar, bila dia off itu, maknanya ada orang lah kat dalam. Masuk terus. Bila masuk terus, terus gempur. Di dalamnya terdapat satu lelaki warga negara asing, dua lelaki warga negara asing yang tengah duduk di kaunter. So kita syaki ini adalah penjaga dia. Dalam tu juga ada pemain-pemainnya, iaitu dua lelaki warga negara asing, lima lelaki Melayu dan dua lelaki Cina. Kita dapati mereka tengah asyik main. Dan kita terus merampas sebanyak 18 komputer yang ianya kita percayai berunsur judi online tadi. Termasuk satu komputer yang kita syaki adalah induk dia. Satu komputer induk. Dan hasil pemeriksaan juga, kita telah merampas sebanyak RM465. Apa yang kita dapat tahu semasa pertanyaan awal kepada pemain dan juga kepada penjaga ini, mereka telah beroperasi sejak satu minggu yang lalu. Dan mereka beritahu kedai ini buka di antara pukul 10 pagi sehingga pukul 8 malam. Dan kebanyakan pengunjungnya adalah pemain-pemain warga tempatan dan juga warga asing. Kita tanya juga berapa gaji yang dapat oleh penjaga. So dia beritahu lebih kurang satu bulan dia dijanjikan RM1,000. Dijanjikan gaji RM1,000 setiap seorang.